musiknya tuh penyanyi milenial yang punya karakter suara yang unik, kata dia begitu. Ya mungkin dia kepingin sesuatu yang beda. Tapi soal kan kemarin belum lama duet sama Raja Dangdut. Oh iya. Itu seperti apa sih pengalamannya kok? Pengalamannya pasti luar biasa banget. Kemarin kita sempat bikin lagu bareng duet, terus udah syuting juga, tinggal tunggu rilisnya aja. Tapi jadi pengalaman pertama yang? Iya, pastinya. Soalnya kan memang yang duet penyanyi dangdut yang baru yang duet sama apa? Kayaknya ada ya? Ada. Siapa? Siapa ya? Kayaknya jarang yang sih, jarang ya. Pokoknya penyanyi dangdut perempuan yang bisa bikin project bareng, bisa duet, sampai bikin video klip kayak gitu sama beliau, Raja Dangdut, itu jarang banget. Awalnya gimana sih, Kak? Awalnya memang kita dipertemukan di acara ulang tahun televisi, terus duet, diduetin. Setelah diduetin kayak ada omongan gitu, mau duet bareng gitu. Saya kira ya cuman gak mungkin gitu, tiba-tiba ada kabaran, Pak Ju udah nunggu ini materinya, Via kapan bisa datang ke studio buat take vokal gitu. Itu perasaannya gimana ketika sama seorang Via Valen dipercaya untuk duet dengan Raja Dangdut? Seneng banget. Maksudnya gak nyangka gitu loh sama Raja Dangdut mau ngajakin duet saya, Via Valen gitu. Sedangkan memang di luar sana banyak banget nyanyi dangdut yang suaranya luar biasa, merdu gitu daripada saya. Cuman, pas saya tanya alasannya apa, Pak Haji bilang katanya memang Via tuh penyanyi milenial yang punya karakter suara yang unik, kata dia begitu. Ya mungkin dia kepingin sesuatu yang beda. Tapi lagunya udah launching. Kenapa? Lagunya udah rilis? Belum. Rencananya kapan? Belum tahu saya kalau kapan. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana? Lagu itu yakin nggak sih bakal? Kebetulan lagu itu recycle ya. Jadi lagu itu memang sebelumnya udah pernah emang booming banget gitu loh. Apalagi teman duetnya Pak Haji tuh Bunda Rita Sugiarto yang kita nggak. Gak mungkin diraguin lagi kualitas suaranya kan. Jadi agak apa ya, kayak aduh bakal dibandingin gak ya. Karena memang kalau dibandingin secara vokal dangdut itu emang jauh kalau saya. Okay. Emang, aduh jauh banget lah pokoknya. Tapi dibalikin lagi, ya saya nyanyinya sesuai dengan karakter saya. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa menerima itu. Judulnya apa?